Subhanallah, hampir semua orang non-muslim itu datang kepadanya sinyal. Hampir orang-orang Islam yang orang non-muslim yang datang kepada saya ucapin syahadat. Semua kisahnya, kalau bagi saya sih, kalau kita mungkin dengar biasa-biasa saja. Ada yang merinding karena dengar azan, ada yang karena melihat jilbab, ada yang karena melihat orang ke masjid, ada yang karena mendengar beberapa ayat Al-Quran, gitu kan. Semuanya yang mungkin kita biasa dengar, tetapi subhanallah mereka berbeda, sinyal Allah datang. Ada satu teman saya di Surabaya, teman dekat saya, dia ceritakan pengalaman dia. Tetangganya ada seorang pastor, pastor ini berarti orang Katolik. Kemudian dia bilang, "Pastor, saya ini kebetulan teman saya ini bukan dai, tapi dia sering hadir di pengajian dan orangnya humoris, suka lelucon gitu ya. Maka dia datang kepada pastor, dia bilang, 'Pastor, bisa saya ngobrol sebentar?' Kata pasturnya, 'Silahkan.' Dia bilang, 'Saya terus terang pastor bingung dengan agama saya, Islam maksudnya. Padahal orang ini istiqomahnya luar biasa, suka dengan Islam, lagi dengan Islam. Tapi dia bilang gitu, ini cara dia ya.' Kemudian pasturnya dia bilang, 'Ini saya yang lebih bingung lagi, ada Al-Quran dan ada terjemahan bahasa Indonesia. Ada satu surah dalam Al-Quran yang membuat saya lebih bingung dengan Islam. Ini surah Al-Ikhlas. Ada kalimat dalam Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan itu enggak punya asas, enggak ada orang tuanya, dan tidak ada juga jalurnya ke bawah, enggak ada anak-anaknya. Karena kalau ada orang tua, pasti ada kakek, nenek. Kalau ada anak, pasti ada cucu dan cicit dan seterusnya." Kata pasturnya langsung, "Memang agama kamu itu membingungkan." Gitu. Kata teman saya ini, ya, semoga Allah jaga beliau. Sekarang Masya Allah masih ada dan berhasil sukses sekali di Surabaya dan sudah selesaikan S3-nya. Dia sempat, dia bilang, "Begini aja pastor, saya kasih Quran terjemahan ini, pastor coba pelajari, kasih saya Injil terjemahan saya pelajari. Seminggu kemudian kita ketemu, siapa tahu ada jawaban." Kata pastor, "Baiklah," dikasih Injil terjemahan, dia juga ambil Quran terjemahan. Dia bilang, "Saya bawa pulang Injil tersebut, saya sempat letakkan di meja kerja saya. Tapi saya terlupa, gitu kan. Selama seminggu saya tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan. Lalu kemudian saya ketemu lagi seminggu kemudian. Ternyata pastor ini serius membaca ayat lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ini terputar-putar dibaca terus." Dia bilang setelah seminggu saya ketemu. Lalu kemudian saya tanya, "Pastor ada waktu?" "Ada. Bisa saya masuk? Silakan." "Bagaimana pendapat pastor? Ada jawaban enggak yang kebingungan saya kemarin?" Pasturnya bilang, "Kayaknya agama kamu yang benar deh. Gitu. Memang kayaknya Tuhan enggak boleh punya asas, enggak boleh punya bawah. Kalau Tuhan itu harus dia esa, gitu kan. Akhirnya sama teman saya diajak, kalau gitu syahadat aja pastor. Masuk Islam di tangan dia." Sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita.